Pasca turunnya surat telegram Kapolda Jawa Timur tertanggal 14 April 2021, empat Kapolsek jajaran Polrestabes Surabaya resmi menjalani serah terima jabatan di ruang rapat M. Yasin Polrestabes Surabaya Selasa 27 April 2021. Sejumlah personil, PJU dan Polsek jajaran Polrestabes Surabaya serta Bayangkari menjadi saksi serah terima jabatan yang berlangsung pada Selasa pagi, dan empat Kapolsek jajaran masuk gerbong mutasi pada saat sertijab. Adapun beberapa nama polsek yang masuk gerbong mutasi jabatan sebagai berikut diantaranya: Polsek Siomokerto, Polsek Sawahan, kemudian Polsek Gubeng, dan Polsek Tambaksari. Kapolrestabes Surabaya AKBP Hatoyo saat memimpin upacara tersebut mengucapkan selamat atas promosi jabatan barunya dan juga menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh pejabat yang mutasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya di tempat barunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.